warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tribun Jabar. Hari ini Selasa 8 Maret 2022 kami laporkan dari kawasan Balubur, Batos, Astagfirullahaladzim. Jadi pada saat tadi hujan turun lebat deras disertai angin menerobohkan sebuah pohon yang menimpa tiang rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas penunjuk jalan. Tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Ini petugas dibantu warga dan teknisi. Barier. Kopi dulu. Ya, kopinya. Nah, kopi. Ah, gitu ya, Pak. Nah, ini pohonnya sudah dievakuasi, pemirsa. Pohon kayu ambon, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini tinggal puing-puing saja dan sampah dedaunan yang tinggal dibereskan. Arus lalu lintas juga sudah kembali dibuka. Memang harus hati-hati pemirsa, saran saya dan untuk pengendara yang melintas terutama pada musim hujan itu harus sering-sering melihat kondisi sekitar. Jika apalagi pada saat berhenti itu jangan di bawah pohon ataupun tiang pada saat hujan, karena bisa hal-hal yang tidak inginkan bisa terjadi. Nah, ininya masih tergeletak, tinggal nanti dirapikan dan dipasang kembali oleh Dinas Perhubungan.